Sumpah malas banget deh kalau misalnya bersihin kasur tuh. Makanya tuh aku selalu kalau misalnya kasur tuh dibersihin sama mbak aku kan. Karena aku gak suka bersihin kasur, guys. Tapi selalu dibersihin, tapi aku gak suka, kayak capek gitu lah. Akhirnya bersih. Apalagi kalau vakum memvakum gitu ya. Ini bukan urusan aku. Urusan aku di rumah adalah bobo. Enggak, deng. Ya, aku tuh ada kaca baru tau guys. Ntar lu guys. Tara. Kita gelap-gelapan ya. Jadi nih ceritanya kalian melihat what I do before I sleep. Ah, Xiaomi-nya mati nih. Parah nih. Capek guys. Kalian bisa lihat muka aku enggak sih? Kalau di aku sih ada muka ya, maksudnya kayak kelihatan. Ya aku agak terangin. Kalian lihat gak? How's your day lah? Jujur, mau jujur banget apa enggak? Kalau jujur banget, my day is so full. Gelap lah. Iya nih guys, emang gelap. Hujan samarkan deras. Nge-lag ya? Gak apa. Kalian mau baca komen kan? Olah kalau gelap, iya olahnya udah mau tidur. Ini udah jadwal olah bobo. Olah mau bobo cepet. Enggak sih guys, karena jadi aku tuh tipe anak. Nih, tuh, kelihatan gak? Aku pengen... Aku tipe anak yang kalau misalnya bobo... Nih, kalian kita sleep call aja deh. Nih, aku tuh... Kita sleep call mau gak? Jadi kita ceritanya... Tidur ya. Kita tidur. Oke. Okay. Taruh di sini. Oke. Okay. Sleep call. Oh, biasa tidur itu lampunya selalu mati. Aku tadi udah bersih-bersih. Gelap amat ya nih, kan kita sleep call ceritanya. Sumpah guys, hari ini tuh kayak gak sibuk banget. Jadi kayak aku tuh kalau misal aku bangun pagi, aku tuh harus tidur siang. Kalau misal aku gak tidur siang ya kayak gini, aku bisa ngantuk berat waktu pas malam-malamnya gitu kan. Nah tadi tuh aku gak tidur siang. Emang sih aku kayak salah aku sih sebenarnya. Karena aku sebenarnya jam 9 tuh udah selesai kelas kan. Tapi aku main sama temen aku. Aku ngobrol-ngobrol sama temen aku sampai jam 2 siang. Dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 jam guys main sama temen. Main terus, hah, sejak kapan gue main guys? Ini deh. Sejak kapan gue main guys? Tidur aja kalau ngantuk ya, mau bentar lagi mau tidur. Tapi live ID end dulu. Hello, kalian nggak kelihatan aku ya? Ya udah.
gelap banget kayak hidup gue, gelap banget kayak jokes gue. Ya udah nih aku nyalain lampu ya guys. Iya sih kayak aneh juga kalau kita gelap-gelapan ya. Pam 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 pam. Cuman aku mau sambil boboannya. Ini adalah Bare Face Ola. Aduh. Guys. Kalau kuliahnya lancar, lancar sih puji Tuhan, cuman kayak tugasnya banyak ya. Semester 3 tuh aku ada satu tugas yang keskip lagi guys. Aku kayak udah gede pisan gitu takut. Sleep call banget. Enggak, aku mah kalau tidur lampunya dimatiin, kalau ini sleep call. Gini deh. Kelas setengah aja. Kayak orang baru deket ya. Video call setengah gitu. Gak suka tas model apa? Aku paling suka itu kalau nggak sling bag atau nggak shoulder bag. AC dingin, all dingin dong. Emang kelihatannya kayak kamar gue panas ya? Kamar aku pink semua loh guys, literally kamarnya pink. Lagi aja dah. Tuhanku. Nih guys. Kenapa kasur gue kayak kurang maju gitu ya? Nyari suami yang pink juga enggak? Enggak sih. Aku yang suaminya yang apa ya? Kayak gue kayak gini aneh enggak? Black ya, kayak ibu Batak ya. Ini enggak sih guys kalau kayak gini? Dipsi bercula satu, iya betul banget bercula satu. Hujan samar tanda. Tadi aku habis video call lo guys sama fans JKT. Kenapa harus pakai bahan kalung ini? Gak enak. Ini yang lo udah makan, udah tadi di pertengah. Jadi hari ini tuh aku sebenarnya kayak apa, benar-benar sibuk maksimal. Tapi sibuknya tuh emang kesalahan gue sendiri gitu. Kayak Ola, kenapa abis kuliah bukannya pulang malah. Tapi ya guys, tadi pagi tuh aku nggak mau kuliah tadinya, karena kayak pas minggu kemarin dosennya itu nggak masuk, tapi kitanya udah dateng, kesel dong. Nah pas yang minggu ini aku tuh bilang sama teman aku kalau misalnya dosennya emang gak ada kepastian kayak kemarin, dan kita nggak usah masuk karena kemarin dia juga nggak ada kepastian. Nah, terus udah aku bilang, aduh masuk gak ya gitu. Temen aku bilang sebenarnya dia juga malas masuk, cuman dia pengen ketemu teman-teman, jadi kayak kita ada teman-teman gitulah.
Nah, terus ya udah deh. Ya udah, akhirnya sebenarnya alasan aku ke kampus tuh karena waktu teman-teman aku. Karena aku tuh baru menemukan teman-teman yang benar-benar sefrekuensi banget, yang kayak sejauh ini sih sefrekuensi ya, kayak aku udah cerita-ceritanya nyambung, jokesnya sih aku yang paling utama kalau temenan tuh, walaupun kayak misalnya lu nggak bisa ngelawak ya, emang kenapa, cuman setidaknya tuh dia nggak yang kayak apa sih ngejokes terus gitu, nggak diam kayak gitu, karena apa rata-rata aku temenan sama orang yang lawak juga gitu kan di kampus. Nah, mereka-mereka ini kayak sumpah lawak-lawak banget juga, dan lebih lawak dari aku bahkan. Seru gak temen kampus lu? Seru banget dong. Terus kalau di kampus, mungkin karena waktu itu apa sih namanya, kampus aku disempet viral yang kayak isinya member JKT gitu, jadi kayak yaudah. Hari ini seru nggak? Seru dong, kan abis video call. Oh, udah semester berapa? Aku semester semester sekarang mau semester 3. Lagi semester 3, mau semester 4. Aku minggu depan ada sibuk nih guys, karena aku minggu depan UAS. Sebenarnya harusnya tuh aku kayak UASnya tuh ada minggu tenangnya gitu kan, ada minggu tenangnya, cuman kayak nggak tahu deh minggu ini, masa yang kali ini minggu tenangnya cuma 2 hari. Main apa ini? Main ini nih. Yang kayak punya Jennie Blackpink itu enggak? Jadi ini buat mengingat masa memori. PS berapa? PSP. Udah skincarean, udah cuci muka, udah gosok gigi, udah semua-semuanya. Thank you Kak Caplin. Dari Kak Caplin video call. Kalian mana nih guys? Kalian kok pada nggak video call? Mana nih yang video call? Jadi video call ramai banget, gila. Aku ceritain ya guys, dulu tuh video call tuh momen yang ditunggu, karena kayak kita kan jarang kan ketemu fans karena dulu pas pandemi. Terus kayak sekalinya video call tuh aku juga kayak bingung gitu loh, kok kayak video call kan sebulan sekali, tapi bagus ya kalau video call sih. Jadi kayak buat kalian yang
di luar kota kalian tetap bisa bertemu. How did I feel? Oh, spill Hot Wheels dong. Aku ada Hot Wheels, ada kamarnya sendiri di sebelah. Jadi itu sebenarnya kamar abang aku, tapi karena abang aku kan sekarang apa, dia tinggalnya udah nggak di Jakarta kan. Terus gue mana ya? Abang aku kan sekarang tinggalnya udah nggak di Jakarta nih guys. Jadi dia. Jadi dia kamarnya udah nggak kepake lagi, yang di sini, yang di Indo, yang di Jakarta maksudnya. Udah ngantuk banget ya kelihatannya. Sebenernya aku lumayan ngantuk, cuman aku tuh emang lagi ada masalah sama mata panda gitu loh guys, karena aku sering tidur malam. Tapi akhir-akhir kemarin tuh aku lagi bangun pagi dan lagi gak kegiatan malam JKT kan, kayak kegiatan JKT itu sore, terus pulangnya juga sore. Jadi aku sampai rumah bisa langsung mandi, bersih-bersih, langsung bobo. Sebenernya ini gak tau ngaruh apa enggak. Tidur aja gak apa-apa, aku temenin. Udah belajar masak chef? Udah. Aku lagi belajar membuat telur crispy. Ternyata telur crispy yang kayak orang-orang itu adalah telurnya dicampur sama tepung. Jadi telurnya bisa jadi gede gitu, dan itu enak banget. Aku suka makan telur. Telur Barindo. Berhasil gak? Berhasil loh. Aku makan pakai kecap. Itu apalah ini, itu eye roller serum. Jadi ini buat mencerahkan bawah mata. Ini mereknya itu gak tahu apa, Baby Bright sih kayaknya. Aku kasih tahu soalnya ini gak ada di Indo kayaknya. Maksudnya yang merek ini. Ini aku beli di Thailand waktu itu. Duh, kena mata guys. Thank you Kak Caplin. Kak Caplin thank you banget. Kayak yang buat ini. Thank you Kak Caplin. Sebenernya ada juga nih satu lagi. Kalau yang ini tuh buat whitening dark spot roller serum. Jadi kalau ini buat kayak yang jerawat gitu ya, misalnya aku ada bekas jerawat di sini, aku kasih tuh. Sini. Gelancar bawa sepeda motor. Jadi gini nih guys ceritanya. Jadi aku tuh emang dulu pernah diajarin bawa motor. Cuman aku logikanya gini, kalau misalnya aku bisa bawa sepeda listrik yang ada di Peak itu, otomatis tuh aku bisa pasti bawa motor. Di otak aku kayak gitu. Nah, terus waktu itu kayak mbak aku, jadi dekat rumah aku tuh ada taman pemerintah kan, atau taman pemerintah gak sih? Nah itu taman pemerintah itu mbak aku ada tempat joggingnya kan, terus mbak aku lagi ke taman itu buat ngajak anjing aku si Jelly itu lari-lari. Terus aku disuruh samperin mbak aku, tapi aku kayak, kalian tau gak sih tempat yang dia tuh sebenarnya deket, cuman males kalau kesana. Agak lumayan jauh kalau jalan kaki. Tapi sebenarnya jalan kaki juga masih oke aja, cuman kalau naik motor deket banget kan. Akhirnya aku mikir,
aduh mager banget, apa gue naik motor aja ya. Terus aku nekat keluar dari motor. Aku naik motor guys sendiri ke taman itu. Deket kok tamannya, 3 menit lah, 5 menit lah. Terus apa, aku naik motor. Tapi gue naik motor, kaki gue di bawah, kaki gue turun. Itu gue minggir-minggir banget. Tapi sebenernya masih dalam komplek. Terus ya udah naik motor, dari tukang bubur, gue beli bubur tuh. Gue emang suka makan bubur kan. Terus pas habis makan beli bubur, aku rencananya pengen makan di taman. Terus udah tuh gue makan, mau beli bubur. Terus pas udah beli bubur, jalan lagi kan ke taman. Itu bawa motor tuh. Terus selamat nih gue nih, puji Tuhan, dengan bangganya. Udah lapar kan, makan bubur jam 9 pagi tuh. Pas mau makan bubur, gue liat-liat kok ini gak ada sendoknya gitu. Gila guys, udah lapar banget. Udah dibuka, kuahnya udah ditaro, dan tiba-tiba gak ada sendoknya. Akhirnya karena kayak gitu, gue udah kayak, ya ampun, ini maksudnya kuahnya udah dituang. Akhirnya, kan itu di styrofoam kan, styrofoamnya aku robek yang bagian tutupnya. Aku jadiin sendok, aku ada fotonya nanti. Kapan-kapan aku share, atau aku share di PM. Aku taruh di situ guys. Jadi gue makan pakai styrofoam. Ya, yeah. Pakai styrofoam. Styrofoam yang gue makan nanti. Kayak ya udah aja sih, enak-enak aja sih menurutku. Terus aku baru tau kan, aku tuh tim bubur yang diaduk. Dulu aku tim bubur yang gak diaduk. Tapi ada pernah satu kejadian waktu aku lagi main ke rumah Mira. Aku beli bubur tuh kan sama Mira. Tapi di aku tuh suka banget bubur yang banjir, yang kuahnya banyak gitu kan. Nah terus waktu di rumah Mira, kuahnya dikit. Jadi kalau misalnya makan yang nggak diaduk itu kayak kuahnya nggak merata gitu loh. Sedangkan kalau bubur tuh aku paling suka tuh kuahnya. Nah karena kuahnya dikit ya udah akhirnya aku aduk. Pas aku aduk ternyata enak pol, lebih enak, sumpah jauh lebih enak daripada bubur yang nggak diaduk. Kayak rasanya tuh merata, walaupun tampilannya kata orang-orang kayak kurang menarik, tapi kayak siapa peduli. Ya kalau buat makan sendiri ya, kalau kita buat dijual ya bagusnya kan plating yang bagus. Gitu. Jadi sumpah, aduh jadi pengen bubur guys, pengen banget bubur. Aku suka banget bubur yang rasanya tuh Indonesia banget, tau gak sih, kayak full rempah-rempah yang gitu. Selera masing-masing ya? Iya, selera masing-masing. Tim bubur apalah? Kalau aku tim bubur gratis. Kalian lagi apa guys? Kalian pasti lagi pada nongkrong ya? Ya yang abis VC, waduh. Padang olah, padang apaan? Gue orang Batak. Di sini ada lampu nyamuk nih guys. Kalian ada lampu nyamuk nggak? Di rumah aku tuh lagi banyak nyamuk gara-gara itu tuh hujan terus kan. Jadi lagi rumah banyak nyamuk. Tim bubur disuapin olah. Aduh, gue jadi gak nafsu makan bubur. Jujur kalian tuh kalau ditanya makanan kesukaan kalian apa, aku tuh bingung tau guys jawabnya apa. Karena kayak beda gitu, terus aku lupa aku suka apa kadang. Tapi kalau lagi makan tuh aku bilang kayak ini makan kesukaan gue. Tapi sejauh ini sih aku paling suka kepiting ya guys. Aku udah berjanji sama diri aku, aku nggak akan makan kepiting di dengan orang yang aku nggak nyaman gitu. Misal kayak baru ketemu terus aku makan kepiting gitu, misal kayak teman baru gitu terus gue makan kepiting. Karena aku tuh kalau misal makan kepiting aku tuh mau yang menikmati banget, yang kayak gue bodo amat penampilan gue kayak gimana. Pokoknya aku waktu itu pas tahun baru aku makan kepiting kan,
aku kunci rambut aku. Terus wah enak banget guys, aku suka banget kepiting. Aku nggak bisa makan kepiting yang cantik gitu. Aku langsung enggak kayak gitu sih. Cuman kayak aku makan kepiting nggak bisa kalau misalnya nggak pakai tangan. Sama kemarin aku tuh pengen banget bobi alias bola ubi guys. Aku pengen bola ubi, tapi aku nggak tahu kalau di Jakarta belinya di mana. Aku taunya belinya di Pasmod, pasar modern yang ada di Tangerang. Masa gue ke Tangerang dulu? Pada coba bubur ireng. Nah, aku tuh pengen banget cobain yang namanya bubur bubur goreng. Katanya ada bubur goreng namanya. Aku gak pernah sih cobain bubur goreng. Tapi kalau misalnya bubur yang aku kurang suka itu bubur Manado, karena dia banyak sayurnya. Aku pucet banget ya guys, ya udahlah. Bubur nasi lah. Aku juga baru tahu kalau misalnya ada makanan namanya nasi mawut. Thank you Kak Caplin. Tahu nggak nasi mawut itu jadi nasi goreng tapi ada mie gorengnya. Aku baru tahu ternyata ada itu namanya nasi mawut. Aku selama ini nggak pernah makan itu. So aku juga kemarin baru cobain namanya nasi goreng gila. Pokoknya selama satu tahun ini, hampir satu tahun ini aku kayak banyak mencoba makanan-makanan baru yang kayak sebelumnya aku belum pernah makan. Karena aku kalau misalnya makan tuh cari aman, kayak cari makanan yang emang aku udah suka gitu, nggak suka yang eksperimen. Surabaya banyak kak nasi goreng maut. Nah iya tuh aku nggak tahu nasi goreng maut. Aku aja baru cobain bola ubi waktu nginep bareng Fiona Jessie. Tahu bulat pernah nggak? Pernah. Ada makanan dari Surabaya, ayam apa ya guys? Ayam sambal apa gitu? Ah itu enak banget sih. 100. Ayam cemani ya. Yang sambelnya tuh iya ayam sinjai. Betul ayam sinjai guys. Tapi aku nggak suka yang bebeknya, kayak bebeknya tuh aku nggak suka bebek. Tapi kalau bebek Madura suka. Bebek sinjai ya. Tapi kan ada ayamnya juga kan. Oke guys, aku udah mau bobo deh sepertinya. Thank you ya semua yang udah nonton aku dari awal aku live IDN sampai sekarang ini. Semoga nanti makin rajin live-nya, oke? Terima kasih yang udah nge-gift juga. Ini aku ada gift minggu ini tuh Kak Caplin sih paling banyak tuh Kak Caplin, Kak Alfian, Pak Tony, Kak Alfian yang rapi banget. Terus ada Kak Aris juga, ada Kak Calis, terus juga ada Kak Ci Adel yang kemarin, terus ada Karya, dan ada Kak Pap Skipap tuh yang minggu ini. Yang hari ini ada Kak Brian Z. Oh, kamu bukan seleb tweet ya ternyata. Lalu ada Kak Adwa, thank you banget loh Kak Adwa. Terus ada Kak Alfian Fatoni, thank you ya Alfian kecil. Dan Alfian kecil ya, betul. Ada Kak Alfian yang rapi banget, Alfian besar, thank you. Ada Kak Rian, as always. Terus ada Kak Kiuras, thank you banget Kak Kiuras. Terus ada Kak Papski Pap. Aku penasaran banget Kak Papski Pap yang mana. Tunjukkan dirimu manis. Lalu yang ketiga ada Mas Aris dan Lord Aris nih, wede, thank you. Terus ada Kak Calis. Calis not Kalis. Oke. Gue akan turutin permintaanmu. Dan yang pertama ini selalu-selalu dan selalu ada Kak Caplin. Guys, Kak Caplin lagi di FX tau guys. Kalian kalau lagi di FX coba kenalan deh sama Kak Caplin.
tuh screenshotnya. Thank you ya. Kalian jangan lupa juga nonton live fanbase aku, live Oracle. Karena Kak Septi itu udah jadi seleb tweet. Seleb talk ya guys ya. Thank you, abis ini aku mau langsung bobo. Bye bye, kalian juga jangan lupa bobo ya. See you kapan.